Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali di channel Pita Jaya. Kali ini kita akan belajar tentang efek envelope pada CorelDRAW, di mana efek envelope ini berfungsi untuk merubah bentuk dari objek. Dan yang akan kita terapkan adalah objeknya teks atau tulisan, kita rubah menjadi bentuk seperti gambar kelinci. Jadi kita langsung saja, sudah ada bentuk tulisan, dan ini sudah ada bentuk kelinci. Untuk membuat tulisan sudah ada pada video sebelumnya. Jadi membuat tulisan juga tidak ada bentuk kelinci. Kita akan ubah ini yaitu memisahkan tulisan-tulisan di menu objek dan klik next. Kita tulisan juga bisa kita akan masukkan ke kelinci ini. Selanjutnya, setelah memisahkan tulisan, kita bisa pisahkan bagian-bagian kelinci ini menggunakan menu atau menggunakan tool type. Tool ini kita potong-potong bagian-bagian kelinci ini. Jadi kita telinganya kita potong. Jadi tujuh bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maaf, jadi 6 bagian. Jadi 6 bagian. Baru kita akan masukkan tulisan atau teks ini ke bentuk kelinci ini menggunakan efek envelope. Efek envelope ini terdapat pada menu efek. Ya. Jadi kita pilih envelope, kalau spot ya. Pilih Ctrl plus F7, nah, akan keluar menu envelope di sini bagian kiri. Kemudian kita pilih objeknya, kemudian ada platform. Platform artinya berubah dari belajar ke bentuk yang kita inginkan. Sehingga ini kita pilih keluar tanda pasir seperti ini, kita tunjukkan ke yang akan kita inginkan. Kita akan bentuk nanti seperti ini. Lakukan langkah yang tadi kita lakukan pada tulisan lain. Sudah terbentuk menyerupai kelinci tulisannya, tinggal kita hilangkan garisnya.
Jadi envelope pada polder jauh, jadi ini membentuk efek merubah bentuk dari objek. Jadi kita objek yang kita ciptakan adalah teks berbentuk gambar. Silakan berkreasi, bisa berjabat. Semoga bisa berjabat. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.